Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran fikih takrib kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم ومعهم وبهم آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, awalan kaifa halukum, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga juga semuanya. Pertemuan kali ini kita masih pada tema Kitabul Buyu', kitab menerangkan tentang jual beli. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa kita membacakan salawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin wa alfi alfi salamin alayka ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfi alfi salamin alayka ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحج الله. Okay, baiklah. Pertemuan kali ini kita masuk ke fasal riba, tentang riba. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang pembagian-pembagian jual beli. Sekarang kita bahas tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun war-riba dan riba. War-riba dan riba fid dhahabi, terjadi dalam emas. Fid dhahabi, di dalam emas. Wal fiddati, dan perak. Wal fiddati, dan perak. Wal mad'umati, dan makanan. Jadi riba itu dapat terjadi di dalam emas, ya, transaksi emas. Wal fiddati, dan perak. Wal mad'umati, dan makanan. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Bay'uz zahabi, jual menjual emas. Bay'uz zahabi, menjual emas. Biz zahabi, dibeli menggunakan emas lagi. Biz zahabi, dengan emas. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Bay'uz zahabi, menjual emas. Biz zahabi, dengan emas. Walal fiddati, dan tidak boleh juga perak. Walal fiddati, dan tidak boleh juga perak. Kadzalika, seperti yang disebutkan. Maksudnya tidak boleh menjual emas dengan emas, dan juga perak tidak boleh dijual dengan dibeli oleh perak lagi. Illa mutamatsilan, kecuali dengan ukuran yang sama. Illa mutamatsilan, kecuali dengan ukuran yang sama. Naqdan, seketika. Ya, maksudnya itu naqdan itu seketika dalam serah terimanya sebelum mereka berpisah. Begitu. Jadi, Ustaz ulangi, riba itu terjadi dalam transaksi emas, perak, dan makanan. Nah, emas tidak boleh dijual dengan emas lagi. Ya, maksudnya menjual emas dan dibeli dengan emas lagi. Dan begitu juga perak, tidak boleh menjual perak, dibeli menggunakan perak lagi, kecuali dengan ukuran yang sama. Kalau ukurannya sama enggak apa-apa, ya. Baik itu emas yang sudah dicetak atau yang belum. Wala bai'u ma, dan tidak boleh menjual sesuatu. Wala bay'u ma, dan tidak boleh menjual sesuatu. Ibta'ahu, ibta'ahu, yang telah dibeli. Ibta'ahu, yang telah dibeli. Hatta yaqbidahu, hatta yaqbidahu, sehingga menerimanya.
hatta yaqbidahu, sehingga menerimanya. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh seseorang sampai yang dibeli tadi sudah diterima oleh orang yang membeli. Nanti kalau sudah diterima, terserah mau dijual kembali sama penjualnya kayak atau sama orang lain. Intinya tidak boleh menjual sesuatu yang sudah dibeli sampai barang yang dibeli itu diterima oleh sang pembeli. Wala bay'ul lahmi, wala bay'ul lahmi, dan tidak boleh menjual daging. Wala bay'ul lahmi, dan tidak boleh menjual daging bil hayawani, dengan hewan. Menjual daging dan dibeli menggunakan hewan, baik hewannya itu sejenis dengan daging yang mau dibeli ataupun tidak sejenis. Contoh, menjual daging sapi, nah dibeli dengan hewan sapi lagi, atau menjual daging sapi dibeli dengan hewan kerbau atau hewan kambing, tidak boleh. Tidak boleh di sini berarti jual belinya tidak sah. Wa yajuzu, dan boleh. Nah, ini yang diperbolehkan. Wa yajuzu, dan boleh. Bay'uz zahabi, menjual emas. Menjual emas bil fiddati, dengan perak. Jadi boleh menjual emas dan dibeli menggunakan perak, mutafadilan, dengan ukuran yang berbeda. Mutafadilan, dengan ukuran yang berbeda, nakadan, secara seketika, dengan seketika serah terimanya pada waktu tersebut sebelum berpisah. Itu yang dimaksud nakdan. Jadi boleh untuk menjual emas dengan perak. Tadi kan emas dijual, menjual emas dibeli dengan emas tidak boleh, kecuali harus ukurannya sama baru boleh. Nah, di sini kalau menjual emas dibelinya dengan perak, maka boleh walaupun ukurannya berbeda. Wa kadzalikal mad'umat, begitu wa kadzalika, dan begitu juga. Wa kadzalika, dan begitu juga al mad'umatu, makanan. Ya, makanan la yajuzu, tidak boleh. La yajuzu, tidak boleh. Bay'ul jinsi, menjual jenis dari makan, menjual satu jenis. Minha, dari makanan. Ya, minha, dari makanan. Bimitlihi, dengan jenis yang sama. Bimitlihi, dengan jenis yang sama. Illa mutamathilan, kecuali dengan ukuran yang sama. Illa mutamathilan, kecuali dengan ukuran yang sama. Nakadan, seketika. Nakadan, seketika. Ya, makanan juga tidak boleh menjual satu jenis makanan dengan yang sejenis, ya, kecuali ukurannya sama. Ya, kalau berbeda tidak boleh, nanti itu masuk dalam riba. Riba haram. Wa yajuzu, dan boleh. Wa yajuzu, dan boleh. Bay'ul jinsi, menjual satu jenis, ya, menjual satu jenis. Minha, dari makanan. Minha, dari makanan. Bighairihi, dengan jenis yang lain, ya. Bighairihi, dengan jenis yang lain. Mutafadilan, dengan ukuran yang berbeda. Mutafadilan, dengan ukuran yang berbeda. Nakadan, seketika. Nakadan, seketika, ya, pada saat itu secara langsung sebelum berpisah. Nah, kalau menjual jenis makanan dengan jenis makanan yang lain lalu ukurannya berbeda, itu tidak apa-apa. Yang tadi yang tidak diperbolehkan adalah menjual jenis makanan yang sama, ya, itu tidak diperbolehkan, kecuali ukurannya sama boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Bay'ul ghorori, menjual sesuatu yang tidak jelas. Bay'ul ghorori, menjual sesuatu yang tidak jelas. Contoh, saya menjual burung yang sedang terbang di sana. Ini belum jelas, soalnya belum belum pasti itu bisa diambil atau belum bisa diterima, seperti itu. Pokoknya yang belum jelas
itu tidak boleh. Baik, semoga paham, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sampai di sini, saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.